disuruh sama guruku harus dipotong rambutnya supaya nanti besok sekolahnya makin enak. Yaudah deh, aku pengen cari buku Moses, mungkin ada di sini. Gatel banget lagi. Ada Ucok tuh. Cok, kok di sini lagi? Cok, ketemu lagi kita. Iya, kenapa? Gatel banget. Rawa rambut lu. Yaudah yuk, gua juga sekaligus mau potong rambut nih. Oh, emang ada langganan? Ada, udah ikutin aja. Ini nih cok, langganan gua nih. Nah, iya. Nah ini cok, pilih aja cok. Iya mbak, dua orang ya mbak. Tuh. Nah ini. Cepet ya pakai itu juga mesin ya? Iya pakai mesin. Nah tuh cok, masukin dulu dulu. Lainnya juga ramah ya? Iya, nih. Kita masukin bibitnya aja ke mesin, jadi nggak manual lagi. Nah itu cok, bon-bonnya, bon buat nanti kita potong rambut, nanti dikasih ya ke orangnya kalau pas mau potong rambut. Nah gantian dulu nih cok, buat ininya masukin bibitnya ke bagian dulu. Oh iya, bukan anggota mbak, bukan ya, pakai kes. Ah cok, masukin cok. Tunggu aja kata struknya. Boleh dikasih ke dia. Oke. Dah itu struknya tuh cok. Tuh. Dah. Selesai, kita tunggu aja cok. Nah siapa? Nih oh. Lagi potong rambut gitu. Dah, ayo kita foto dulu ya mbak. Mas tiga. Oke. Nah. Iya, tuh jadi keren gitu kan. Rapi juga terus bersih kan. Jadi kita juga gak harus keramas-keramas juga ya kan. Dah, bagus ya, mantap. Oke, ketemu lagi nanti ya. Iya. Yo.